Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur kita aturkan pada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa bersama kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC semuanya di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insya Allah kita akan sama-sama kaji Kitab Suci Al-Quran. Kita tilawahkan ayat-ayat sucinya, kemudian kita terjemahkan dan tafsirkan. Pagi hari ini insya Allah kita akan sambung lagi tilawah kita yang telah lalu. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat yang ke-80. Pagi hari ini insya Allah kita akan baca surat Al-Maidah dari ayat yang ke-81 insya Allah hingga ayat yang ke-84 ya, hingga ayat yang ke-84. Silakan Anda kaum muslimin dan muslimat bisa siapkan mushaf Al-Qur'annya di rumah untuk bersama kami nanti mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala serta mempelajarinya, mengambil faidah serta manfaat dari apa yang terkandung di dalamnya. Baik, kita akan mulai dengan tilawah surat Al-Maidah dari ayat yang ke-81. Insya Allah kita akan tilawahkan hingga ayat yang ke-84 atau ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu. فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون الحمد لله kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke 71 hingga ayat yang ke 75 telah kita sama-sama tilawahkan, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya mari kita masuk untuk sama-sama menerjemahkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Sekaligus kita kaji nanti makna dan tafsir daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke 71. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan terkena fitnah, tidak akan muncul fitnah yaitu musibah atau bencana atas kekufuran mereka, atas kedurhakaan mereka, atas pelanggaran mereka terhadap sumpah dan janji yang telah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Sungguh telah kami ambil dari bani Israil perjanjian dan sumpah dan telah kami utus kepada mereka para rasul. Nah, jadi mereka sudah diambil sumpah dan janjinya, akan tetapi mereka kan melanggar sumpah tersebut, melanggar janji tersebut. Dan setelah melanggar, mereka menyangka alla takuna fitnah. Mereka menyangka, mereka mengira bahwa tidak ada akibat apa-apa atas pelanggarannya tersebut. Tidak ada efek
atau resiko apa-apa dari pelanggaran mereka terhadap sumpah dan janji mereka tersebut. Ya. Ya. Fa'amu wasamu. Makanya mereka apa namanya? Terus dalam kesesatan. Mereka buta, mereka tuli, yaitu mereka tetap nggak mau melihat kebenaran dan mereka tetap tidak mau mendengarkan kebenaran. Tsumma taballahu alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada mereka. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala maha maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Ya. Hamba-hambanya dikasih petunjuk, dikasih nikmat, kemudian mereka tergelincir melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala ditunjuki ke sini malah dia ke sana. Dikasih tahu A malah dia pilihnya B. Ya, tapi Allah Maha Pengasih, dibuka pintu taubatnya, dimaafkan hamba-hambanya, diluruskan lagi. Ya. Kalau hambanya mau lurus, maka Allah berikan taubat kepada mereka. Sebagaimana juga Bani Israel seperti itu. Ya. Diambil janjinya, diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus para rasul. Tapi setiap kali datang rasul yang tidak sesuai dengan selera mereka, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya. Maka sebagian rasul ada yang didustakan, sebagian lagi malah ada yang dibunuh, dilanggar sumpah dan janji yang telah mereka ambil tersebut. Ya. Kemudian Allah ajab mereka. Lalu mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Fa'amu wa thumma amu wa sawmu. Tapi kemudian setelah diterima tobatnya, begitu lagi. Balik lagi. Ya. Buta dan tuli, tidak mau melihat kebenaran dan tidak mau mendengar kebenaran. Katsirum minhum, kebanyakan dari mereka. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka kerjakan, ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa hasibu alla takunu fitnah, ay hasibu alla yatarattaba lahum syarrun ala ma sana'u fatarattaba. Mereka menyangka bahwasannya tidak akan berdampak perbuatan mereka, kekufuran mereka, pelanggaran mereka terhadap sumpah dan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka pikir, mereka sangka tidak akan berdampak keburukan bagi mereka. Ya. Tatarotaba, akan tetapi faktanya ternyata akibatnya ada. Ya. Akibatnya ada, dan beberapa banyak sekali Bani Israel, ya, diajab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Karena sebab kekufuran mereka. Wa annahum amu 'anil haqqi wa sammu fala yasma'una haqqan wa la yahtaduna ilaihi. Itu yang demikian itu karena disebabkan mereka yaitu buta dan tuli, ya. Buta dari kebenaran dan tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak mau mengambil petunjuk darinya. Tsumma taballahu alaihim, kemudian Allah berikan taubat kepada mereka, ai mimma kanu fihi, yaitu atas dosa-dosa tersebut Allah kasih taubat. Tsumma amu wa shamu, tapi setelah itu, ya, ba'da dzalika amu wa shamu, tetap kembali kepada kebutaan dan ketulian dari mendengarkan dan melihat kebenaran, ya. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun ay mutalli'un 'alaihim wa 'alimun mimman yastahiqul hidayah mimman yastahiqul ghawaya. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang memang berhak mendapatkan petunjuk, siapa yang memang berhak mendapatkan kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata
sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putranya Maryam. Waqala Al-Masihu, dan Al-Masih sendiri berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah. Sembahlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya, may yushrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa malidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim tidak ada penolong-penolong bagi mereka, ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, hakiman bitakfiri firaqin nasara, seraya menghukumi kelompok-kelompok orang Nasrani. Jadi maksudnya orang-orang Nasrani itu ada beberapa paksi. Itu ada beberapa kelompok-kelompok. Ya. Seperti yang kita ketahui kalau istilah di apa namanya? Kalau istilah yang dikenal di Indonesia seperti ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada juga Kristen Advent gitu ya. Atau kita bisa lihat perbedaan-perbedaan mereka dari nama-nama gerejanya, gereja Jawa atau gereja Advent, gereja dan seterusnya. Ini kelompok-kelompok dalam agama Nasrani atau agama Kristen gitu ya. Kalau di dalam istilah bahasa Arab, beberapa kelompok mereka ada yang disebut Mulkiyah, Ya'kubiyah, dan Nasturiyah. Gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ini semuanya kafir. Semuanya terkategori kafir. Jika memang mereka memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Gitu ya. Ini perlu kita ketahui, keyakinan atau akidah orang-orang Nasrani itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Gitu ya. Ada yang mengatakan ya Allah itu satu, siapa itu? Isa putra Maryam. Ada juga yang mengatakan ya bahwa seperti yang di dalam ayat ini ya, innallaha tsalitsu tsalasah, sesungguhnya Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, yaitu trinitas gitu ya. Trinitas seperti mayoritas daripada orang-orang Nasrani yang menyatakan adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan apa itu, putra gitu ya, putra anak gitu ya. Dan inilah yang dikatakan oleh As-Suddi rahimahullah ya, dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qala As-Suddi wa ghairuhu, berkata As-Suddi dan yang lainnya, nazalat fi ja'lihim al-masih wa ummuhu ilahaini, al-masih wa ummuhu ilahaini ma'allah. Ayat ini turun berkaitan tentang orang-orang Nasrani yang menjadikan Al-Masih dan ibunya sebagai Tuhan. Ya, dua Tuhan bersama Allah. Jadi tiga. Gitu ya. Jadi tiga. Faja'alullaha thalithu thalathah bihadzal i'tibar. Sehingga kemudian akidah mereka menyatakan bahwa Allah itu
satu terbagi tiga atau tiga terbagi satu atau yang biasa kita sebut sebagai trinitas gitu ya. Qala Suddi wa hiya ka qawlihi ta'ala fi akhir surah Al-Maidah, dan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya. Di akhir surat Al-Maidah ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak. Itu Allah Subhanahu wa taala nanti meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Isa. Nabi Isa akan ditanya, ya. Ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta, apakah betul kamu, ya, yang mengatakan kepada apa betul kamu yang mengatakan kepada manusia bahwasannya kamu jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Anta qulta linnasi, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Allah tiga gitu ya, ada Allah, ada saya, ada ibu saya Tuhan. Kemudian Nabi Isa berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini di antara keyakinan orang-orang Nasrani, ya. Kalau katakan keyakinan tersebut adalah keyakinan yang kufur. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Ya. Sungguh telah kufur. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Bukan. Allah bukanlah Isa putra Maryam. Wa qala al-Masihu, bahkan Nabi Isa sendiri beliau berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah oleh kalian hanya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, ya. Innahu mayusyrik, barang siapa yang menyekutukan Allah, yaitu menjadikan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah. Gitu ya. Kamu nyembah Allah tapi kamu nyembah yang lainnya. Kamu Tuhannya ada banyak gitu ya. Salah satunya Allah, satunya lagi Isa misalnya. Atau satunya lagi siapa gitu. Buddha atau apa. Nah, ini adalah perbuatan syirik. Ya. Nah, inilah yang didakwahkan oleh Nabi Isa. Loh, kenapa malah umatnya mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan? Nabi Isa sendiri saja menyeru mereka untuk menyembah Allah. Untuk hanya menyembah Allah, Tuhannya dia dan Tuhannya mereka. Yaitu Tuhannya Nabi Isa. Ya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, yaitu menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga, wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, gitu ya. Nah, ini sungguh sangat kekeliruan yang besar sekali di kalangan orang-orang Nasrani. Ngerti ya? Bagaimana mungkin mereka menyatakan Isa sebagai Tuhan? Ngerti ya? Sebagai putra Allah saja tidak pantas karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua gitu. Tidak tidak lahir dan tidak dilahirkan. Nabi Isa alaihi salam
semenjak lahir masih bayi, di antara mukjizatnya ya kan, ibunya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diem, nggak ngomong gitu ya. Pas ketika lahir diperintahkan untuk bernazar, untuk puasa. Puasa maksudnya diem, nggak ngomong. Ditanya, Maryam, kamu kok nggak punya suami, kok bisa punya anak? Ini anak siapa? Kamu, semua warganya nanyain, interogasi dia, dia diem aja. Ini nazar tuh apa namanya, lillahi sauma, aku bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada siapapun. Tapi yang bicara siapa? Yang bicara adalah Nabi Isa. Di fa'asara ilaihi, kemudian dikasih isyarat, toh tanya aja tuh anak itu gitu ya. Bani Israel, kaumnya kaumnya Maryam bingung, kok anak kecil baru lahir disuruh dia suruh ngajak bicara gitu ya. Tapi benar, Nabi Isa baru lahir langsung langsung ketika ditanya, kamu siapa sebenarnya, anak ke Maryam, bapak kamu siapa gitu ya. Tanyain siapa-siapa, Nabi Isa bayinya itu hanya berkata, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Gitu ya. Di surat Maryam. Ya. Terus masih kecil udah masih bayi, masih merah. Mungkin tali pusernya juga belum putus kali gitu ya. Tapi sudah bicara, sudah berdakwah dia. Ini diantara mukjizatnya. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sampai berkata Nabi Isa, wa inna allaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadha siratu mustaqim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, maka sembahlah dia saja. Ya, sembahlah dia saja. Inilah jalan yang lurus. Ini Nabi Isa. Dari lahir sudah mendakwahkan tauhid. Ya, sudah menyatakan dirinya bukan Tuhan. Bukan putranya Tuhan. Tapi ini Abdullah. Aku adalah putranya. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah ini. Nah, tapi kemudian. Gak tahu kenapa kok orang-orang Nasrani. Ya, mengambilnya atau menjadikan Nabi Isa, bahkan ibunya, sebagai Tuhan, ya, dua Tuhan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Innahu ma yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, yaitu apa namanya, menjadikan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia menyembah Allah, ya, ini namanya syirik. Ya, kalau dia hanya mengambil Tuhan lain, tidak menyembah Allah, itu namanya kafir, gitu ya. Tidak beriman kepada Allah. Ini menyembah Allah, tapi menyembah Tuhan yang lainnya juga, ini namanya syirik, gitu ya. Maka sungguh baginya diharamkan surga, ya. Diharamkan baginya surga. Ya, ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansar. Dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya. Nah, tidak bisa ditolong kalau sudah masuk ke dalam neraka. Gitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga menjelaskan kekafiran keyakinan dari kelompok-kelompok Nasrani yang lainnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu
tiga dalam satu atau satu dalam tiga gitu ya. Satu dalam tiga atau tiga dalam satu. Atau satu dari yang tiga. Tiga dari yang satu ah. Bolak-balik kayak begitu tuh. Ya. Yeah. Istilahnya Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ya. Yeah. Dan tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi. Ya. Yeah. Kecuali sembahan yang satu. Wa illam yantahu amma yakulun, dan jikalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, dan mereka yakini tentunya bukan hanya sekedar diucapkan tapi diyakini juga. Layamassannalladzina kafaru minhum adzabun alim, maka niscaya orang-orang kafir di antara mereka akan merasakan, akan mendapatkan azab yang pedih. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna, tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Nah, ini keyakinan yang lainnya lagi di kalangan orang-orang Nasrani. Tapi di sini secara umum laqad kafarul ladzina qalu, ya, yaitu orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalasa, Allah adalah yang ketiga dari atau satu dari tiga Tuhan. Jadi Tuhan ada tiga, salah satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk perbuatan kufur, ya, termasuk perbuatan kufur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya tidak ada ilah, ya, ilah itu adalah sembahan, dan ini adalah tentang isbat penetapan tauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan yang berhak disembah, ya, ini tauhid uluhiyah ini. Itu berkaitan dengan penyembahan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu. Yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah. Ya, ibadah kita, kita persembahkan. Ya, tidak boleh kepada yang lainnya. Ya. Nah, Allah ancam kemudian dengan ancaman yang keras. Ancaman yang berat. Bahwa jika mereka tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan mereka azab yang amat pedih gitu ya. Dan tentunya azab tersebut bisa di dunia dan bisa di akhirat. Ya. Di akhirat yang sudah pasti ya. Di dunia ya bisa jadi Allah segerakan azabnya, bisa juga diberikan undur sebagai istidraj, tipu daya bagi mereka, ya. Afala yatubuna ila Allah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hadza min karamihi ta'ala wajudihi wa lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi. Ini merupakan yaitu kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, lemah lembutannya, kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Ya. Ma'a hadza dzanb al-'adzim wa hadza al-iftira' wal kadzib wal ifku yad'uhum ila tauba wal maghfirah. Bersama perbuatan dosa mereka yang sangat fatal tersebut, dosa yang sangat besar tersebut, ya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubatnya kepada hamba-hambanya. Diajak untuk bertobat. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Gitu ya. Maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada yang tanya, Pak Ustadz, katanya dosa-dosa syirik nggak diampuni, gitu ya. Kok di sini orang berbuat syirik diajak bertobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dosa perbuatan syirik memang tidak diampuni seperti sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita baca tadi. Wa may yusyrik billah innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu jahannam. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, gitu ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru bagaimana ayatnya? Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa apapun selain dosa perbuatan syirik, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa perbuatan syirik kepadanya dan mengampuni dosa-dosa selainnya, yaitu selain perbuatan syirik, kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ya, diampuni siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan ampun. Nah, dosa syirik tidak terampuni kalau ke bawah sampai mati, gitu ya. Kalau sampai ke kubur masih membawa perbuatan syirik, maka tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lain, kalau sampai ke bawah ke dalam kubur, mungkin lupa minta ampun, atau kita melakukan dosa, kita tidak merasa itu perbuatan dosa, gitu ya, nggak tahu. Maka di akhirat nanti, statusnya adalah tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyasha yu'adzibhu, kalau Allah mau, Allah mengajabnya karena dosa tersebut. Wa iyasha yaghfirlahu. Dan kalau juga Allah berkehendak mengampuninya, Allah ampuni. Gitu ya, Allah berikan ampun kalau dosa-dosa selain perbuatan syirik, ya, seperti itu. Nah, kalau masih hidup, selama nyawa masih dikandung badan, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, maka masih terbuka pintu tobat bagi siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan dosa yang paling besar sekalipun seperti dosa perbuatan syirik, seperti itu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih, maha penyayang terhadap hamba-hambanya, ya. Nah, mereka menyekutukan Allah, mengatakan Isa adalah Allah, mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, ya. Nah, perbuatan dosa yang sangat besar, kezaliman yang langsung sasarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Maha Pengasih. Afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah, wa yastaghfiruna, minta ampun kepadanya. Wallahu ghafur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan berikan, ya. Kullu man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat pada Allah, maka Allah akan memberikan tobat kepadanya, seperti itu. Dan menerima tobatnya. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Isa putra Maryam itu kecuali hanyalah seorang rasul, ya, yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain yang serupa dengannya. Yaitu Isa putra Maryam itu hanya seorang nabi, hanya seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya, sudah banyak sebelum Nabi Isa, ya, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang wanita yang siddiqah, wanita yang jujur, wanita yang tulus, ya, qanitah, taat beragama, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana ya'kulani ta'am, mereka berdua adalah manusia biasa, ya, yang makan makanan yang dimakan kalian. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayatu mandur anna yufakun. Maka perhatikanlah, ya,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan menjelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kepada mereka. Kemudian perhatikan bagaimana mereka juga kemudian dipalingkan ya dari ayat-ayat tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan salah satu dalil akli logika dalam membantah keuluhiyahan Nabi Isa. Ya. Dalam membantah keuluhiyahan Nabi Isa bahwa Nabi Isa itulah salah satu Tuhan yang berhak disembah, ya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa dia hanya seorang rasul seperti rasul-rasul yang lain. Mungkin kalian menyaksikan ada sedikit sifat-sifat kerububiahan. Itu sifat-sifat ketuhanan seperti apa? Bisa menghidupkan yang mati, ya. Bisa apa namanya? Menyembuhkan yang sakit atau bisa-bisa yang lainnya. Nabi Isa kan mujizatnya seperti itu ya. Ya, Nabi Isa mujizatnya diantaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu membuat burung dari tanah liat kemudian ditiup burung itu langsung jadi burung beneran hidup. Gitu ya. Kemudian ada orang mati dihidupkan oleh Nabi Isa. Terus menyembuhkan penyakit-penyakit kusta, lepra dan yang lainnya. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Mungkin sebagian orang menyangka itu ada sifat-sifat kerububiahan karena sifat-sifat ketuhanan kan seperti itu. Mencipta, memberikan rizki, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, ya, menyembuhkan yang sakit, memberikan sakit kepada yang sehat, gitu. Itu sifat-sifat kerububiahan, itu sifat ketuhanan namanya, kerububiahan atau sifat ketuhanan. Nah, biasanya kalau ya ada orang yang memiliki sifat kerububiahan cenderung akan disembah, gitu ya. Nah, begitu. Disembah. Kalau enggak dia disembah oleh orang lain tanpa dipinta, seperti Nabi Isa kan enggak minta disembah, tapi disembah sama umatnya. Karena mungkin melihat ada sifat-sifat kerububiahannya gitu ya. Atau dia yang maksa disembah karena dia merasa punya sifat kerububiahan seperti Fir'aun misalnya. Dia merasa bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Ya, semua urusan rakyatnya ada di tangan dia, dia sangat berkuasa sekali. Jadi dia minta disembah gitu ya, oleh rakyat diminta disembah. Seperti itu. Nah, tapi sifat-sifat kerububiahan itu hakikatnya bukan sifat kerububiahan. Itu adalah sekedar mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi Nabi Isa itu cuma rasul di antara rasul-rasul yang lainnya, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala kasih mukjizat, ya. Kenapa kamu nyembah Nabi Isa? Soalnya dia bisa menghidupkan yang mati. Oh, bukan Nabi Isa yang menghidupkan yang mati, tapi itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Dia dikasih itu karena dia seorang rasul dan memang Allah menitipkan mukjizat kepada para rasul dan para nabinya sebagai apa? Bukti kebenaran bahwa dia adalah utusan Allah, gitu ya. Ini jadi dikasih mukjizat. Itu yang pertama, yang kedua dalil aklinya, ya dalil aklinya atau hisinya. Bukti empiriknya adalah bahwa Nabi Isa dan ibunya itu manusia biasa. Makan seperti kalian makan. Kalau Tuhan enggak butuh makanan. Ya. Enggak makan. Ya. Enggak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis salah satu sifat Allah itu makan, enggak ada. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh menetapkan nih makan, sifat makan bagi Allah atau sifat minum bagi Allah karena enggak ada pernah disebutkan. Gitu ya. Dan dengan ayat ini menunjukkan juga bahwa di antara sifat mustahil bagi Tuhan itu bagi Allah itu adalah makan. Nah, makanya Allah katakan kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua makan makanan. Maksudnya apa? Ya iyalah makan makanan. Yang makan makanan itu bukan Tuhan. Ya. Yang makan makanan itu bukan Tuhan. Gitu ya.
Makanya sebagian manusia pengen jadi Tuhan dengan cara apa? Dengan cara nggak makan ya. Dengan cara nggak makan, puasa terus gitu ya. Supaya jadi sakti gitu. Supaya jadi Tuhan gitu. Bisa menaklukkan ini dan itu. Nggak bisa, manusia pasti butuh butuh makan. Jangan manusia, jin aja harus makan gitu ya. Yang nggak makan itu adalah batu gitu. Nah, kana ya'kulani ta'am. Isa dan ibunya makan. Kalau makan berarti bukan Tuhan. Sama manusia seperti kalian, manusia biasa. Sehingga tidak pantas ia untuk disembah, untuk diibadahi, untuk dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat, tsumma unzur anna yufakun." Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada mereka ayat-ayatnya, tapi perhatikan juga bagaimana mereka mengingkarinya, berpalingnya. Ya. Ya, perhatikan saja di sini kan sudah dalil syar'i sudah disebutkan oleh Allah. Ya. Dalil akli sudah disebutkan oleh Allah, dalil hissi, tapi tetap aja kebenaran ditolak gitu ya. Sudah dikati bukti empirik, bukti berdasarkan kitab suci, bukti berdasarkan logika, tapi orang kafir ya kafir aja. Ya, enggak mau beriman, enggak mau menerima kebenaran. Tsumma amu wa sammu katsirum minhum. Itu tetap mereka budak, tuli, nggak mau dengar, dan buta, tidak mau melihat kebenaran, gitu ya. Kebenaran yang sudah sangat jelas, terang, benderang, begitu, tetap mereka tidak mau melihatnya, tidak mau mendengarnya, gitu kan. Nah, ini istihza, gitu ya. Celaan atau cemooh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba perhatikan. Bagaimana Allah sudah sangat jelas gamblang sekali menjelaskan tentang ayat-ayatnya, tapi kamu perhatikan bagaimana mereka kok bisa berpaling dengan gampang seperti itu ya. Aneh, sungguh apa namanya, tidak bisa diterima oleh akal yang lurus, akal yang bersih gitu. Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran yang sudah terang benderang seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-71 ya tadi ya, sampai 75. Mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita semua. Hikmah yang bisa kita petik dari, faedah yang bisa kita ambil dari kajian kita di kesempatan hari ini, yang pertama yaitu bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir ya. Mereka termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akibat bagi mereka adalah Allah haramkan untuk mereka surga. Tidak bisa masuk surga, mau kamu beramal banyak kek, ya, berbuat baik bagi manusia gitu ya. Tapi kamu gak berbuat baik kepada Allah ya percuma gitu ya. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga, dan tempatnya adalah di neraka. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat dan karakter daripada ahlul kitab ya, yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gamblang bukti-bukti dan kebenaran yang nyata, tapi kemudian kita tidak mempedulikannya, tidak mengimaninya, tidak meyakininya ya. Dan ini termasuk kategorinya, sifatnya adalah sifat sombong, yaitu batarul haq, itu menolak kebenaran padahal dia tahu itu benar. Karena
gampang sekali untuk dipahami dan sudah jelas sekali apa namanya kedudukannya atau keadaannya gitu ya. Tapi tetap ditolak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah sama-sama kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Akhirnya kita harus berpisah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.